tidak ada berita-berita lucu lagi. Jadi kayaknya sudah selesai. Jadi ternyata, untuk menganggap ini hiburan ya? Sebenarnya saya merasa terhibur. Tapi kemudian pas sidang pengadilan ini, saya melihat hakimnya yang terhibur. Soalnya tadi pas dia nanya, dia sebenarnya sampai sudah antara mau ketawa. Ini orang. Mungkin pengalaman pertama juga bagi hakim. Betul, apa yang harus saya lakukan kalau misalnya Bang Ruhut selaku pengacara, praktisi hukum juga, politisi juga, kalau melihat bagaimana drama baru, adegan baru dari yang diadakan oleh Setia Novanto ini, gimana pengamatannya? Ya pertama, semoga, karena saya advokat, para advokat Setia Novanto tidak menari di atas gendangnya Setia Novanto. Ini penting. Bang Ruhut lagi sakit juga ya? Tapi bisa ngomong ya? Iya, lagi sakit. Bang, sakitnya bukan sandiwara kan? Bisa menjawab. Jadi sakit beneran bukan sakit sandiwara. Jadi kalau lawyer itu, kalau punya klien kayak gini harus ditegur. Ya nggak boleh didiamin. Kenapa? Karena akhirnya dampaknya kan ke lawyernya juga. Merugikan dirinya sendiri? Merugikan nama baiknya. Ya, tapi kita tahu memang bukan Novanto kalau tidak begini. Ya, sayang aja jaksa menyampaikan dakwaannya ancamannya cukup berat. 20 tahun. Berat loh. Kalau nggak segitu, saya rasa satu saat kalau Novanto menjadi bintang film, dia akan dapat Oscar. Actingnya bagus kok. Seperti Leonardo DiCaprio ya. Prof Cipta, bagaimana Prof dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh Setia Novanto? Dia sekarang sudah tidak menjabat lagi. Sidang akhirnya berlangsung. Sudah tidak ada ini lagi. Tapi ternyata dia masih ada. Banyak orang yang menyebutnya begitu. Pendapat Prof? Ya kan setiap orang kalau disidangkan di pengadilan harus sehat. Kan Pak Ruhut tahu ya. Kalau nggak sehat nggak perlu disidangkan. Nah jadi kita lihat Mas Setnong ini berusaha menampilkan dirinya. Saya ini kurang sehat. Kenapa diadilin? Makanya sambil ditanya namanya siapapun ya tidak bisa menjawab. Saya nggak tahu mungkin benar sakit atau nggak tahu. Nah orang kalau terlalu banyak bohong terlalu sandiwara jadi nggak tahu kita kapan benar kapan bohongnya kita nggak tahu, merugikan diri sendiri. Jadi publik melihat, alah ini mau sandiwara lagi. Dia keluarkan jurus komunikasi teater lagi gitu loh. Itu memang ada dalam ilmiahnya. Ya ada dong, aduh kan saya orang komunikasi. Saya 40 tahun lebih belajar komunikasi saya. Kasus-kasus apa contoh yang terbesar gitu Prof? Oh banyak. Contoh jadi begini, kasus. Itu teori Aristoteles bahwa orang komunikasi harus menguasai 3 faktor yaitu ELP ya. Jadi dia harus bisa memberikan bukti-bukti. Saya lupa logos, ELP terus pathos. Ehos, logos, pathos. Jadi yang kedua itu logos, mesti logika macam-macam. Nah, pathos ini Pak yang penting sekali. Pathos kebangkitan kemampuan komunikator membangkitkan emosi audience. Supaya audience bisa sedih atau audience gembira atau audience marah. Itu pathos. Tadi itu dia sedang mengeluarkan jurus pathos. Supaya audience lihat, aduh, ini kejem nih pengadilan nih. Orang lagi sakit kok diadilin. Persepsi dia begitu, tapi diketawain sama publik. Alah. Jadi hiburan. Saya baru dengar ini soal komunikasi sandiwara. Bahkan tekniknya ternyata digunakan pathos. Iya. Sebagai politisi pernah berkomunikasi politik dengan teknik sandiwara? Oh, kalau politisi memang kerjanya begitu karena itu kan Novanto politisi. Oh, gitu. Jadi apa yang dikatakan profesor itu benar, ya. Kita harus acung jempol dengan ibu jaksa penuntut umum. Di mana akhirnya Bapak Hakim juga sudah hampir terenyuh. Walaupun dia melihat, wah ada apa ini? Tapi ada dokter, jaksa sudah menyiapkan dokter. 3 dokter bang. 3 dokter. Kayak acung jempol. Kebayang kalau bingung cari dokter. Diskurs. Waktu zaman Orde Baru ada acara berpacu dalam melodi. Ini berpacu dalam waktu. Karena di sana ada sidang pra-peradilan. Kebayang kalau nggak ada dokter itu ditunda. Hakim pra-peradilan hanya satu.
saya tidak bukan menyalahkan hakim. Hakim mewakilkan Tuhan di muka bumi ini. Tapi karena satu, ya namanya ini maaf. Kalau buang angin, bau nggak? Bau. Bisa nggak lihat bau? Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi ini satu, betul tidak? Kayaknya inilah yang lagi dipermainkan. Ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Ulur-ulur ya? Diulur-ulur. Inilah berpacu dalam waktu. Jadi? Tapi akhirnya, apa yang kejadian? Dokter siap, beberapa kali jeda, sidang jalan, akhirnya pra-peradilan gugur. Layu sebelum berkembang.